hasil dari 183 tambah 21 kali 14 adalah oke okay, sebenarnya kalau bisa lihat satuan juga bisa ya 1 kali 4 4 ditambah 3 7 jawabannya ini ya coba kita uraikan ya 10 kali 21 itu 210 4 dikali 21 84 ya ditambah 183 183 tinggal kita jumlahkan ini 7 16 tambah 1 7 1 tambah 2 tambah 1 jadi 4 ya jawabannya D oke lanjut di toko buku cerdas terdapat 30 rak buku pada setiap rak terdapat 110 buku jadi ada 30 rak masing-masing ada 110 buku jadi kita kali 110 itu jumlah bukunya ya buku-buku tersebut dikelompokkan dalam kategori pertanian 1 ini 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 11 ya. Jika jumlah buku untuk setiap kategori sama banyak, maka banyak buku dalam setiap kategori adalah berarti banyak bukunya ini tadi jumlah bukunya dibagi jumlah kategori tadi ada 11 ya. Nah, ini 11 bisa dibagi 11 jadi ini 10 ya. 10 dikali 30, 300. Jadi masing-masing kategori ada 300 buku A. Ah. Ya, hasil dari min 128 ditambah min 60 dibagi 32 adalah? Oke, kita kerjakan yang pembagian dulu ya. Minus dibagi positif itu negatif ya. 64 itu 2 kali dari 32, jadi dibagi 2, tambah 01, min 20. Tinggal kita tambahkan sama min 128 ya. Maka hasilnya adalah min 148. A. Ah, 31 kuadrat dikurang akar dari 676. Oke. Okay. 3 kuadrat itu 9 ya. 2 dikali 3 dikali 1 itu 6. 1 kuadrat 1. Akar 676. Akar 676 bisa 4 bisa 6 ya. 25 kuadrat itu 625. Ini lebih besar dari 625 jadi 26 ya tinggal kita kurangi jadi 935 ya. Jawabnya D. Anton memiliki 4 kaleng berisi penuh pasir. Semua kaleng tersebut berbentuk kubus dengan ukuran yang sama. Jumlah pasir yang terdapat pada keempat kaleng adalah 10.976 cm3. Panjang sisi setiap kaleng adalah oke. Okay, kalengnya berbentuk kubus berarti kita cari dulu satu volume volume satu kubus ya karena ada 4 jadi 10.976 kita bagi 4 ya 10 kita bagi 4 itu dapat 2 8 ya sisa 2 29 dibagi 4 7 ya 28 28 29 kurang 28 sisa 1 17 dibagi 4 itu 4 ya 17 kurang 16 1 16 dibagi 4 adalah 4 yang ditanya sisi kubusnya ya berarti panjang sisi kubus akar pangkat 3 dari 2744 ya kalau belakangnya 4 satunya juga 4 ya nah 2 itu setelah 1 pangkat 3 jadi 1 maka sisinya adalah 14 cm D Di sebuah ruang kelas seorang guru meminta 30 siswanya untuk duduk berdampingan membentuk persegi panjang. Guru tersebut kemudian meminta siswanya untuk secara urut mengucapkan mangga ya. Lalu apel lalu anggur pisang dan alpukat ya, alpukat. Bayu mendapat urutan pertama untuk mengucapkan mangga. Bayu yang pertama ya, Sinta di posisi keempat menyebutkan pisang. Sinta yang kedua, ketiga, keempat nih eh, pisang Sinta ya. Uh, dan Roni berada pada urutan ke-23, Roni akan mengucapkan, "Oke, okay, ini yang kelima, ini ada lima buah ya, berarti satu tambah lima itu enam tambah lima lagi sebelas tambah lima lagi enam belas tambah lima lagi dua puluh satu." yang ke-21 menyebutkan mangga, ini yang ke-22, ini yang ke-23 si Roni ya. Roni akan menyebutkan buah anggur ya. C. Ya, berikutnya. Eko dan Okto bermain sepak bola di lapangan yang sama. Eko bermain sepak bola setiap 12 hari dan Okto setiap 15 hari. Jika mereka bermain sepak bola bersama-sama pada hari Minggu, mereka akan bermain sepak bola bersama-sama lagi berikutnya pada hari apa? Kalau dengan ciri setiap ini, setiap setiap ini berarti kita cari KPK ya. 12 dan 15 ya. Sama-sama kelipatan 3 kita bagi 3. 12 bagi 3 itu 4, 15 dibagi 3 itu 5. Maka KPK-nya adalah tinggal kita kalikan ya. 3 dikali 4 dikali 5. Kalau ada 5 kita kali yang genap, yang gampang ya. 5 kali 4 20 kali 3 jadi 60. Nah, ini ditanya hari ya hari akan berulang setiap tujuh hari ya maka 60 kita bagi tujuh ya 60 dibagi tujuh itu 8 ya 8 56 60 dikurang 56 berarti sisanya 4 ya maka hari berikutnya adalah empat hari setelah hari Minggu ya empat hari setelah hari Minggu setelah hari Minggu hari berikutnya adalah Senin lalu Selasa Rabu Kamis jadi empat hari setelah hari Minggu adalah hari Kamis. B. Perhatikan berbagai bentuk pecahan berikut. Urutan pecahan di atas mulai dari yang terbesar adalah. Oke okay, yang mudah ini kita buat jadi ke per 100 ya. Jadi kita tinggal fokus ke yang pembilangnya aja ya. Nah 50 ke 100 itu dikali 2. Berarti 26 kita kali 2. Jadi 52. 0,24 2 kali bilang koma sudah per 100 ya. Ini 24. Berikutnya persen juga udah per 100 berarti kita tulis 42. Yang terakhir 25 ke per itu dikali 4 ya. Maka 16 kita kali 4 jadi 64. Yang ditanya dari yang terbesar. Berarti ini yang terbesar, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat ya. Jadi yang pertama adalah 16 per 25 antara B dan C. Yang kedua itu yang ini, yang 0,24. 0,24 oh sorry yang kedua adalah yang ini yang pertama yang 26 per 50 ya jadi jawabannya adalah B Bapak Surwanto membeli sebatang pisang es eh, batang pinang untuk lomba panjat pinang batang pinang tersebut memiliki panjang 10 meter sepanjang 0,6 meter dari batang pinang tersebut dimasukkan ke dalam tanah tinggi batang pinang dari permukaan tanah adalah oke okay, ini ada batang pinang ya tingginya 10 meter, lalu yang 0,6 nya dipendam dalam tanah ini 0,6 ya. Nah yang ditanya ini yang dari atas permukaan tanah. Jadi 10 kita kurang sama 0,6 ya. Oke, ini bisa tambahkan koma 0, 0 ya. Jadi 100 kurang 6 itu 94 ya. Tinggal kasih koma. Jadi panjangnya adalah 9,4 meter. C. Di suatu pusat permainan terdapat 125 bola kuning, 150 bola putih, 100 bola ungu, 175 bola merah, 155 bola biru, 165 bola hijau. Perbandingan banyaknya bola hijau dan bola putih berturut-turut adalah hijau banding putih ya. Hijaunya tadi 165. 165 dibanding bola putihnya ada 150 ya. Oke, okay. ini sama-sama bisa dibagi 15 ya. 16 dibagi 15 itu 1, sisa 1. 15 dibagi 15, 1. 150 dibagi 15, tinggal 10 ya. Maka perbandingannya adalah 11 banding 10. D. Seorang pedagang memiliki persediaan 2,5 gros sendok. 2,5 gros sendok. 3 kodi mangkok. ya 3 kodi. Dan 4 lusin. 4 lusin. Jumlah persediaan sendok, mangkuk, dan gelas pedagang tersebut adalah satu gros itu 144 ya. Kalau kodi 20. Lusin itu 12. Oke. Okay. Kalau 2 dikali 144 itu 288 ya. Ditambah setengahnya 72 ya. Jadi 360. 360. 3 kali 20 60. 4 kali 12 48. Tinggal kita jumlahkan, 8, 10 tambah 6, 16, ini 4 ya. Jawabnya adalah C. Hasil panen kelapa sawit di sebuah perkebunan adalah 4 ton dan lebih 5 quintal. Kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam beberapa peti kemas dengan berat masing-masing 500 kg Jumlah peti kemas yang diperlukan adalah, oke okay, ditanya... Berarti kita totalkan semua dibagi 500 kg ya. Totalnya 4 ton. 1 ton itu 1000. Jadi 4 kali 1000 ditambah 5 quintal. 1 quintal itu 100. Dibagi 500 kg ya. Oke, ini 4000 ditambah 500 jadi 4500 ya. Dibagi 500 nolnya bisa kita coret. 45 dibagi 5 itu 9 ya. Maka jawabnya B. Perhatikan gambar bangun datar di samping. Bentuknya lingkaran ya. Keliling bangun datar tersebut adalah yang diketahui dia uh, diameter. Maka kelilingnya kita pakai yang pi dikali diameter ya. Karena diameternya kelipatan 7, pi-nya kita gunakan 22/7. per dikali diameternya 28. 28 dibagi 7 itu 4 ya. 4 dikali 22 jadi 88 cm. Maka jawabnya adalah P. Mita memiliki 3,5 meter pita merah, 2,5 meter pita biru. Mita membeli pita biru lagi sepanjang 2 meter. Setelah itu Mita memberikan pita merah kepada Sinta sepanjang 1,5 meter. Panjang pita milik pita sekarang, oke okay, awalnya 3,5 meter ya, dan 2,5 meter. Lalu beli lagi 2 meter, diberikan ke Sinta berarti berkurang 1,5 meter ya. Maka hasilnya, nah ini aja yang enak nih, 2,3 kita kurang 1,3 ya. Jadi 1 ya. Nah 1 ditambah 2, 3 ditambah 3,3. Jadi totalnya sisanya adalah 6,5 meter ya. Jawabnya B. Kak Arya mengendarai sepeda motor dari rumah ke taman kota dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Kak Arya berangkat dari rumah pukul 10.50 dan tiba di taman kota pukul 11.40. Jarak rumah Kak Arya adalah ke taman kota ya. Jarak itu kecepatan dikali waktu ya. Nah kecepatannya udah ada 30 ya. Waktunya dulu kita hitung ya. Tibanya jam 11.40 dikurang 10.50 ya. Oke, 1 jam itu 60 menit ya Kita kurangin ke 50 10 menit 10 tambah 40 jadi 50 menit ya Oke karena Satuan kilometer per jam 50 menit itu berapa jam ya 1 jam 60 menit Kalau 50 menit 50 per 60 jam ya Atau 5 per 6 Jadi waktunya adalah 5 per 6 30 kita bagi 6 itu 5 ya 5 dikali 5 25 km. Jadi jawabnya adalah C. Perhatikan gambar bangun datar di samping. Luas bangun datar tersebut adalah ini bentuknya layang-layang ya. Oke, layang-layang itu luasnya adalah diameter 1 dikali diameter 2 dibagi 2 ya. Diameter 1 dari sini ke sini ya. Itu 15 tambah 7 itu 22. Nah layang-layang panjang ini sama ini sama ya Jadi 8 tambah 8 jadi 16 ya Oke tinggal kita masukkan ke rumus 22 dikali 16 dibagi 2 16 kita bagi 2 jadi 8 ya 8 dikali 20 160 tambah 16 jadi 176 cm persegi. Jadi jawabnya adalah D. Ya, Perhatikan gambar bangun datar di samping. Keliling bangun datar tersebut adalah, oke, okay, ini gambarnya. Bagaimana cara mudah menghitung keliling bangun datar ini ya? Oke, okay, yang garis ini bisa kita tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah sejajar hantu garis yang ini. Kita bisa tarik juga ke samping kiri sejajar ya. Oke, okay, yang ini kita bisa tarik ke bawah dan yang sebelah sini kita bisa tarik ke kanan. Maka keliling bangun datar tadi sebenarnya bisa kita hitung mencari keliling persegi panjang ya. Keliling persegi panjang kita tahu rumusnya adalah dua dikali panjang ditambah lebar. Kita masukkan dua panjangnya adalah 23 ya. 23 lebarnya ini 17 Ya tinggal kita hitung 2 dikali 23 tambah 17 itu 40 Maka 2 kali 40 jadi 80 cm Mudah ya Perhatikan gambar di samping Banyak sumbu simetri pada gambar tersebut adalah Oke okay, sumbu simetri kita hitung 1 ini ya Lalu yang tegak ya Dua Terus ini yang menyilang 3 sama satu lagi ini ya Oke, jadi ada empat ya. B. Seorang pengusaha memiliki persediaan tiga setengah ton bawang merah di dalam gudang miliknya. Keesokan harinya, lima pedagang membeli, ini lima pedagang ya, membeli bawang merah tersebut masing-masing sebanyak 0,9 kuintal. Setelah itu, tujuh pedagang lainnya membeli bawang merah tersebut masing-masing 50 kilogram persediaan bawang merah di dalam gudang sekarang adalah oke okay, awalnya persediaannya tiga setengah ton satu ton itu karena diminta kilogram ya 1000 kilogram jadi 3500 kg. Oke. Okay. Nah, yang dibeli ada 5 pedagang ya, 5 pedagang masing-masing 0,9 quintal. 5 dikali ini quintal ya. 5 kali 9 itu 45

terjual 800 kg ya. Maka sisanya 35 dikurang 8 itu 27 tambah 02 ya. Sisanya 2700 kg. C. Titik D 3, min 1 E ini F ini dan G membentuk bangun trapesium siku-siku ya. Trapesium siku-siku itu seperti ini ya. Gini siku-siku. Oke, lalu pada sebuah bidang koordinat, letak koordinat titik G yang tepat adalah kita bisa buat sketsanya ya, sketsa aja ya. Oke. Lalu titik D-nya 3,-1. Misalnya ini 1 2 3 3,-1 ini titik D. Lalu titik E-nya 0,3 0 1 2 3. Ya, titik E Titik F nya, min 2,3, 1, min 2,3, sini, titik F, ya. Oke, bakal bangunnya jadi bentuknya, nah, gitu ya. Jadi yang belum ada, titik G, berarti kita tarik ke bawah ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini titik G, ya. G nya adalah, sini, min 2, X nya. Y nya tadi, min 1, ya jadi min 2, min 1 maka jawabnya adalah C perhatikan gambar di samping luas daerah yang diarsir adalah berarti luas ini sama luas ini ya kalau ini kita tarik garis ya dan yang diarsir yang sebelah sini kita pindahkan ke sini ya kita pindahkan ke sini jadi luasnya adalah ini 20 dibagi 2 jadi 10 jadi luas persegi ya luasnya adalah 10 dikali 10 jadi sama dengan 100. Jadi jawabnya D. Perhatikan gambar di samping. Hasil pencerminan terhadap garis M adalah. Oke kita buat di sini lagi aja ya. Ini gambarnya begini. Terus gini ya. Oke kira-kira begini ya. Maka bayangannya jarak benda ke, bayangan, eh, benda ke cermin sama bayangan ke cermin sama ya. Ini berarti kira-kira begitu. Nah ini juga begini terus gini ya. Oke. Okay. Mana yang bentuknya mirip sama ini? Yang A ya. Oke. Okay. Danu membuat sebuah balok dengan cara menumpuk beberapa kubus satuan seperti gambar berikut. Banyak kubus satuan yang digunakan Danu untuk menyusun bangun balok tersebut, ya, banyak balok, banyak kubus yang digunakan ini berarti kita yang mencari uh, volumenya ya, berapa banyak. Panjangnya ada 1 2 3 4 5, ada 5. Lebarnya 1, 2, 3, dikali 3, tingginya 1, 2, 3 ya, oke. Okay. 3 kali 3, 9, 9 dikali 5 jadi 45, ada 45 kubus satuan, B. Perhatikan gambar di samping, luas permukaan bangun ruang di samping adalah, oke okay, ini bangun balok ya. Luas permukaannya depan sama belakang sama, kiri sama kanan sama, atas dan bawah juga sama. Nah, luas permukaan itu jadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ya. Oke, sama dengan 2 dikali ini 22 dikali 6 ditambah 22 dikali 17 ditambah 6 dikali 17 ya. Oke. Jadi sama dengan 2 dikali ini sama-sama 22 6 tambah 17 itu 23 ya 23 kita kali 22 itu 506 ya 460 tambah 46 500 506 50. Oke okay, ditambah nah, 6 kali 10 60 tambah 42 jadi 102 102 jadi sama dengan 2 dikali 500 tambah 100 600 6 tambah 2, 8 ya. Oke. Okay. 2 dikali 600, 1200. 2 dikali 8, 16 ya. Jadi jawabnya adalah 1216. B. Tabel berikut menyajikan data nama bunga yang digemari siswa SD Smart. Nama bunga yang berada pada urutan ketiga dari yang paling banyak digemari adalah Oke, okay, yang paling banyak itu ini yang nomor satu Nomor 2 nya adalah Bougainville Nomor tiganya nya yang melatih ya, jadi jawabnya adalah A. Seorang pedagang menjual 30 kg cabai, 45 kg bawang merah, 50 kg tomat, 55 kg jagung, 60 kg mentimun, 57 kg kentang. Tabel yang sesuai dengan data tersebut, oke, okay. cabai 30 kg. Ini boleh, betul, betul, ini salah, salah ya. Ditinggal A sama B, bawang merah sama-sama 45 Nah, yang 50 ini bawang putih di sini tomat. 50 harusnya tomat ya. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Data kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa SDN 5 pagi adalah sebagai berikut. Oke, diagram batang yang sesuai data di atas adalah lihat berkudanya 30. Berkuda 30 ini benar. Berkuda 30 ini benar juga. Di sini berkudanya 20 salah berkuda 30 benar ya. Panahan 25. Panahan 25 ini benar. Panahan 25 benar. Lalu panahan ini salah tadi udah ya. Panahan 25 masih benar. Membatik 60. Membatik 60 ini benar. Membatik ini salah. Tinggal yang ini membatik 60 betul ya. Memasak 45 memasak 45 betul ini robotiknya 20 ya. Robotik 20. Jadi yang betul A ya. Berikut adalah data berat badan dalam kilogram beberapa siswa SD Bakti. Modus dari data berat badan beberapa siswa tersebut, modus itu data yang paling sering muncul ya. Coba lihat sekilas, ini kelihatan 30 yang paling banyak satu ada dua, banyak ya. 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 Ya yang paling banyak uh, 30 ya Modusnya adalah B Data banyak penjualan beberapa jenis barang elektronik Di toko elektra Selama bulan Agustus adalah sebagai berikut Ini dalam tabel ya Diagram lingkaran berikut yang sesuai dengan data di atas adalah Oke okay, yang diminta dalam persen ya Kita ingat satu lingkaran itu 100 persen ya 100 persen Oke okay, kita jumlahnya dulu Kita hitung 5 tambah 7, 12. 2 tambah 6, 8. 12 tambah 8 itu 200 ya. Kalau persen, 100 persen ya. Jadi kita tinggal bagi 2 aja ya. 70 dibagi 2, 35. Ini berarti dalam satuan persen ya. 50 dibagi 2, 25. 20 dibagi 2, 10. 60 dibagi 2, 30. Oke. Okay. Tervisi yang 35 persen mana? Ini bisa, ini bisa, ya. Ini bisa juga lalu setrika 25% ini bisa ini bisa ya terus ini salah kulkasnya 10 kulkas 10 ini salah ya kulkas 10 ya jadi jawabnya yang benar adalah B tahun ini usia nenek setengah abad lebih 4 window ya nenek usianya setengah abad satu abad 100 setengahnya adalah 50 ya lebih 4 window. Satu window itu 8 tahun. 8 kali 4, 32. Jadi kita jumlahkan jadi 82 tahun ya. Sedangkan usia paman, 6 dasa warsa kurang 1 tahun. Usia paman, 6 dasa warsa. 1 dasa warsa itu 10. 10 dikali 6, 60. Dikurang 1 tahun, jadi 59 ya. Jumlah usia nenek dan paman tahun ini adalah tinggal kita jumlahkan ya jadi 141 tahun. Jawabnya adalah A. Oke, Adinda memiliki manik-manik biru 195 butir. Dan manik-manik kuning 156 butir. Manik-manik tersebut akan dibuat gelang sebanyak-banyaknya. Setiap gelang terdiri atas manik-manik biru dan kuning sama banyak. Berapa butir manik-manik biru dan kuning pada setiap gelang? Oke, ada birunya 195 butir. Kuningnya ada 156 butir ya. Ini arahnya tentang uh, FPB ya. oke 1 tambah 9, 10 tambah 5, 15 ya. 1 tambah 5, 6 tambah 6, 12. 15 dan 12 kelipatan 3. Ini bisa dibagi 3 ya. 19 dibagi 3 itu 6, sisa 1. 15 dibagi 3 itu 5. 15 dibagi 3, 5. 6 dibagi 3 itu 2. Nah, 65 52 bisa dibagi berapa nih? Oh, ternyata 13 ya. 65 dibagi 13 itu 5, 52 dibagi 13 itu 4 ya. Maka yang ditanya masing-masing berapa manik-manik biru dan berapa manik-manik kuning ya. Jadi masing-masing ada 5 manik-manik biru ya. Dan empat manik-manik kuning ya. Oke selesai. Para petani suatu desa memanen singkong sebanyak lima setengah ton. Setelah itu mereka menjual empat tiga per empat ton singkong pada tengkulak. 0,65 ton dijual langsung ke pasar dan sisanya dimakan bersama-sama seluruh warga. Berapa ton singkong yang dimakan bersama-sama seluruh warga? dituliskan dalam bentuk desimal. Oke, okay. sisa yang dimakan ya, yang dimakan awalnya 5 setengah ton dalam bentuk desimal berarti 5,5 ya. Dikurang 43 per 4 dalam bentuk desimal 4,75. Dijual lagi 0,65 ya. Maka hasilnya kita tinggal hitung ya.

Denny menggambar bangun datar setengah lingkaran COD dengan titik O sebagai titik pusat lingkaran, garis CD sebagai diameter dengan panjang 14 cm. Setelah itu Denny menggambar lagi bangun datar setengah lingkaran kecil yang berhadapan dengan COD, di mana garis OD menjadi diameter lingkaran kecil. Buatlah sketsa bangun datar yang digambar Denny. Hitunglah luas bangun datar yang digambar Denny. Oke yang pertama kita buat sketsanya ya COD ya COD Misalnya ini setengah lingkaran ya Ini C Titik pusatnya O Ini D ya Lalu buat lagi setengah lingkaran kecil nah, Yang pertama CD nya 14 Berarti jari-jarinya 7 ya Ini diameternya 7 yang kecil Berarti jari-jarinya 7 per 2 ya Oke Oke yang B ditanya luasnya ya. Luasnya adalah ini luas 1, ini luas 2 ya. Luas 1 ditambah luas 2. Masing-masing setengah lingkaran ya. Jadi setengah dikali luas lingkaran. Luas lingkaran PR kuadrat ya. P-nya karena diameternya atau jari-jari kelipatan 7 kita gunakan 22 per 7. Dikali jari-jarinya -jari 7 dikali 7 yang kedua setengah dikali 22 per 7 dikali jari-jarinya 7 per 2 dikali 7 per 2 ya. oke okay, kita sederhanakan 2, 22 dibagi 2 11 7 sama 7 coret ya 7 dikali 11 itu 77 ditambah ini 22 sama dibagi 2 11 7 bagi 7 coret ya 11 kali 7

1 per 4 cm persegi atau dalam bentuk desimal 96,25 cm persegi. Perhatikan gambar berikut, berapa cm persegi luas bangunan tersebut. Kita bagi dua ya, ini luas yang pertama, ini luas yang kedua. Luasnya adalah luas satu ditambah luas kedua. Yang pertama bentuknya segitiga, ya, alas kali tinggi bagi dua. Alasnya berapa? Ini 10 juga ya. Ini 2 setengah sama garis 1 jadi 2 setengah juga ya. 2 setengah tambah 2 setengah ,5, 5 ditambah 10 itu 15. Dikali tinggi segitiga 4 dibagi 2. Ditambah 2, 2 bentuknya persegi panjang, panjang kali lebar 10 dikali 6 ya. 4 kita bagi 2 jadi 2. 15 dikali 2 itu 30 ditambah 10 kali 6 60. 30 tambah 60 jadi 90 cm persegi. Seorang supir armada online baru bekerja selama 6 hari. Hari pertama ia memperoleh penghasilan 350.000, hari kedua 300.000, hari ketiga 320.000, hari keempat 310.000, hari kelima 420.000, hari keenam 400.000. Berapa rupiah penghasilan rata-rata yang diperoleh supir tersebut? Oke, rata-rata itu kita jumlahkan semua, lalu dibagi jumlah harinya ya. Rata-rata sama dengan total dibagi 6 hari. Ya, kita jumlahkan 350 ditambah 300.000 ditambah 320.000 ditambah 310.000 ditambah 420.000 dan 400.000 ya